Halo teman-teman pecinta satwa. Ketika mendengar hewan paling beracun, kira-kira jenis apa yang muncul dalam pikiran kalian? Sebagian besar pasti akan menjawab ular. Ya, tidak salah juga karena sebagian ular memang beracun dan bisa membuat korban yang digigitnya mati dalam waktu singkat, termasuk manusia. Bahkan, bisa yang dikeluarkan oleh ular kobra dari satu gigitannya saja bisa membunuh 20 orang dalam waktu singkat dengan gejala yang begitu menyiksa, seperti sesak nafas dan kelumpuhan. Hal tersebut dikarenakan bisa ular menyerang saraf secara langsung. Tapi jika dinilai dari cepatnya sebuah racun membuat manusia mati, ternyata ular hanya ada di posisi ke-6 saja. Karena masih ada beberapa jenis hewan kecil yang sangat mematikan. Mereka bukan hewan ganas atau yang terlihat menakutkan. Bahkan, sebagian bentuknya sangat lucu, tapi racun di dalam tubuhnya sangat berbahaya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang beberapa jenis hewan dengan racun paling mematikan di dunia jika diukur dari kecepatan reaksi racun tersebut. Yuk, langsung aja kita bahas. Tapi jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar dulu ya. Yang pertama adalah ikan buntal atau pufferfish. Ikan yang satu ini merupakan salah satu jenis ikan yang terlihat sangat lucu, apalagi jika mereka sedang menggembungkan perutnya. Namun, di balik bentuknya yang terlihat lucu itu, ternyata ikan yang satu ini sangat mengerikan. Beberapa jenis ikan buntal punya mulut yang sangat tajam, bahkan mereka dapat memotong kaleng minuman dengan mulutnya itu. Bukan hanya mulutnya saja yang berbahaya, ikan buntal punya racun yang disebut tetrodotoksin dan tersimpan di beberapa bagian tubuh mereka seperti kulit dan hati. Racun yang satu ini dikatakan 1200 kali lebih kuat ketimbang efek sianida sekalipun. Jadi bisa kamu bayangkan betapa mengerikannya mereka. Efek yang ditimbulkan jika sampai terkena racun ini adalah kelumpuhan otot yang kemudian membuat sesak nafas, lalu menyerang otak hingga membuat korbannya seperti zombie. Hanya dalam waktu sekitar 20 menit hingga 1 hari, korban yang terkena racun ikan buntal akan segera meninggal dunia, dan kabar buruknya, konon belum ada obat yang mampu menangani racun dari ikan yang satu ini. Meskipun terdengar sangat mengerikan, namun ikan yang satu ini merupakan salah satu jenis makanan yang paling disukai di Jepang. Harganya juga terbilang mahal. Tentu saja hanya koki khusus dengan kemampuan tinggi yang boleh mengolah ikan buntal untuk bisa memisahkan racun dari dagingnya. Tapi, sebaiknya Anda tidak penasaran dengan rasa ikan yang satu ini, karena risikonya sangat berbahaya. Yang kedua adalah gurita cincin biru. Salah satu hewan penghuni karang laut yang bentuknya sangat menarik karena cincin di tubuhnya. Tapi jangan pernah berpikir untuk memegang atau menangkap hewan kecil yang satu ini, karena ternyata ia sangat berbahaya. Gurita kecil ini punya racun pada air liurnya. Racun itu dapat menyebabkan kematian pada 26 orang sekaligus hanya dalam waktu 10 menit. Efek dari racunnya dapat menyebabkan sesak nafas, muntah-muntah, dan gagal jantung.
Dikabarkan belum ditemukan obatnya, namun penanganan medis yang benar untuk memberikan nafas bantuan bisa mengurangi efek mematikan dari racun si kecil yang satu ini. Beberapa kasus menyatakan bahwa korban yang berhasil bertahan lebih dari 24 jam bisa sembuh total. Hal itu mungkin membuktikan bahwa kinerja racun ini tidak bekerja sepanjang waktu, namun hanya dalam waktu beberapa jam saja. Yang ketiga adalah laba-laba. Kebanyakan laba-laba punya racun yang sangat mematikan. Sebagian besar tidak terlalu berbahaya bagi nyawa manusia. Namun, sebagian sangat berbahaya. Salah satunya adalah laba-laba funnelweed Australia. Hewan kecil yang semakin menegaskan betapa berbahayanya wilayah Australia ini punya racun yang sangat mengerikan bagi korban yang digigitnya. Dikabarkan jika gigitan mereka dapat segera membunuh hanya dalam waktu sekitar 10 menit saja, tapi ada beberapa kasus yang menyebutkan bahwa korban gigitan laba-laba ini mati dalam waktu 5 menit saja. Untungnya laba-laba ini tidak tinggal di Indonesia ya. Yang keempat adalah katak beracun, yang dalam bahasa Inggris disebut poison dart frog. Katak ini adalah jenis katak kecil yang ukurannya hanya sekitar 1 hingga 6 cm saja. Bentuknya sangat indah dengan warna menarik di kulitnya. Tapi, ada tapinya, kulitnya itu mengandung racun yang sangat mematikan bagi siapa saja yang sampai terkena. Dikatakan bahwa efek dari racun katak yang hidup di bagian Amerika Tengah dan Selatan ini dapat menyebabkan kematian pada manusia dalam waktu 5 menit saja. Jika kamu pernah nonton film Apokalipto, maka kamu akan melihat salah satu adegan di mana jaguar paus melapisi anak panahnya dengan racun dari katak ini dan menyebabkan musuhnya sekarat dan meninggal dalam waktu singkat. Pada dasarnya, suku kuno Kolombia dikatakan sering menggunakan teknik seperti ini untuk menyerang musuhnya karena efektivitas dari racun katak yang satu ini sudah teruji manjur. Penelitian lebih lanjut menyatakan bahwa sebenarnya katak ini pada dasarnya tidak beracun. Namun, racun dalam tubuh mereka muncul dari efek lingkungan hidupnya. Yang terakhir adalah ubur-ubur kotak. Ubur-ubur ini hidup di beberapa perairan dekat pantai. Mereka berukuran kecil dan sering terlihat mengambang seakan hewan yang satu ini tak berbahaya sama sekali. Nyatanya, ubur-ubur kotak punya racun yang dapat menyebabkan serangan jantung dan kematian pada manusia hanya dalam waktu kurang dari 5 menit saja. Banyak kasus kematian akibat ubur-ubur kotak. Sebagian mungkin masih bisa selamat karena penanganan medis yang tepat, namun sebagian lain terlambat dan harus kehilangan nyawa akibat sengatan dari tentakel ubur-ubur ini. Saking mengerikannya ubur-ubur ini, ketika mereka terlihat di sekitar pantai, maka petugas pantai akan segera mengambil keputusan untuk menutup pintu bagi para pengunjung demi keselamatan bersama, mengingat betapa berbahayanya hewan kecil yang satu ini.
Itulah beberapa jenis hewan kecil yang sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu sangat singkat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.